Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan Digital A+ sesi 2017-2018. Ini adalah milestone 3 di mana kami ditugaskan untuk membuat sistem vending machine. Okey. Di sini adalah switch yang pertama yang mewakili 1 sen. Ini adalah switch yang kedua yang mewakili 2 sen. Kami telah menetapkan sekiranya nombor ini mencapai 5 ataupun lebih, LED ini akan bernyala. Okey, kita akan cuba untuk switch yang pertama iaitu 1 sen. 1 2 3 4 dan 5. Seperti yang boleh disaksikan, LED ni dan menyala dan terus reset kepada kosong. Untuk LED yang kedua pula, kita menggunakan untuk switch yang mewakili 2 sen. So kita akan tekan untuk kali pertama, akan keluar 2. So kita tekan untuk kali kedua, ia akan menjadi 4. So dan terakhir kita akan tekan, ia akan menjadi 6. So ia melebihi daripada 5. So dia punya lampu ia akan berkelip. Okey. Untuk yang gabungan antara 2 sen dan 1 sen pula, kita akan buat 1 sen sekali. Lepas tu 2 sen kita buat 2 kali. Dah jadi 5 kan? Okey. Itu saja untuk milestone 3 kami. So harap-harap kami akan mendapat markah yang tinggi hasil daripada kerjasama yang kami lakukan. Sekian, terima kasih.